Assalamualaikum guys. Sebenarnya saya sudah lama pakai TPMS ini, sudah ada sekitar 2 bulan. Tapi kali ini yang bagian kanan belakang TPS-nya tidak mau membaca. Sebelum itu, kita bahas apa saja yang ada dalam paket pembeliannya. Selain display tadi, kita juga mendapat 4 buah sensor yang diletakkan di ban, 4 buah ring pengunci, dan 1 alat penguncinya. Posisi sensor yang dipasang harus sesuai. FR untuk kanan depan, RR untuk kanan belakang, FL untuk kiri depan, dan RL untuk kiri belakang. Cara memasangnya adalah pertama dengan memasukkan ring pengunci terlebih dahulu. Ini bebas ya, mau pakai ring pengunci atau tidak, tidak masalah. Kemudian pasangkan sensornya sesuai dengan posisi yang benar. Kemudian kencangkan ring penguncinya dengan kunci yang telah tersedia. Lakukan untuk keempat roda. Untuk sensor yang tidak terbaca tadi, kemungkinan terbesar penyebabnya adalah baterai. Sekarang, kita buka tutup sensornya. Baterai yang dipergunakan adalah tipe CR1632. Pasangkan baterai yang baru. Pasang lagi tutupnya. Kencangkan. Sekarang, kita pasangkan lagi sensornya pada ban. Dan hasilnya adalah tekanan ban terbaca kembali. Angka yang biru menunjukkan tekanan ban dalam satuan PSI, sedangkan angka yang hijau menunjukkan suhu ban dalam satuan Celsius. Untuk satuannya, bisa dirubah melalui menu setting. Demikian kali ini dari saya. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.